Wow. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Teguh di Kuliner, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Oke teman-teman, kali ini saya lagi berada di Kota Depok. Nah, tepatnya itu di Jalan Tole Iskandar Raya. Nah, di belakang saya ini ada martabak Aloy. Nah, spesialnya dan yang mantap tuh martabak apa? Penasaran seperti apa rasanya? Langsung aja yuk kita cobain. Yuk makan yuk. Patokannya itu di depan SPBU ya. Nah, seberangnya langsung ada ini nih. Martabak Aloy, manis dan telur asli Bangka. Langsung aja yuk kita pesen teman-teman. Saya pengen tahu ya, martabak Aloy yang favorit, yang manis apa, yang asin apa nih Bang? Kalau favorit kebanyakan tuh tiga telur. Tiga telur yang favorit ya. Yang asin tuh ya? Iya tuh yang asin. Yang asin tiga telur, yang ya. Manis? Itu separuh keju, separuh coklat biasanya orang. Kebanyakan itu ya? Iya. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Dari jam 4 sampai jam 12 malam. Dari jam 4 sampai jam 12 malam. Pantesan, iya. Pedes banget ini. Ini nih bawangnya. Dari jam 4 sampai jam 12 malam. 12 malam. Iya. Setiap hari buka atau ada liburnya? Terus. Setiap hari buka? Iya. Oh. Tahun berapa ini bukanya? Martabak Aloy. Ya, benar sih udah 20 tahunan udah ada. 20 tahun di Depok doang apa gimana? Pindah-pindah? Di sini 20 iya. Tahun, Mas. Sebelum ada pom bensin. Legend banget nih martabak nih. Thank you.
gue nih. Pakai tangan ya. Oke, oke, sip. Ini 3 telur harganya Rp55.000 dan ini yang setengah keju setengah kombinasi harganya juga Rp55.000. Wah, kita cobain ya. Tuh. Yuk makan yuk. Bismillah. Wow, mantap bener. Wow. Garam gurihnya juga udah pas banget. Terus yang membedakan lagi nih, ini kulitnya renyah banget teman-teman. Langsung kita pakai cukanya ya. Kita cobain ya. Yuk makan yuk. Tambah mantep. Ini lagi. Cobain yang gede nih. Dipegang lembut banget. Dipegang tuh kayak rapuh gitu.
Tuh, langsung aja kita cobain ya. Yuk makan yuk. Bismillah. Wow. Wow, ini meleleh banget, lumer di mulut. Wow, minyaknya banyak banget teman-teman. Wah, mantap banget. Wah, mantap. jatuh. Langsung kita cobain ya. Yuk makan yuk. Wow. Kalau teman-teman lagi main ke Depok, ini martabak wajib dicoba ya. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan dengan video-video berikutnya dari Kubiler, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.